Jika anda masih ingat, beberapa tahun sebelum ini, industri perfilman dan drama tempatan seolah-olah dibanjiri dengan ramai pelakon berwajah kacukan atau Pan Asian. Namun, kini mereka seolah-olah lenyap dek penangan pelakon yang boleh dikatakan benar-benar mempunyai wajah hero Malaya. Saya rasa sambutan saya setiap tahun sama. Dia tak ada lebih, dia tak ada kurang. Bila nak lebih sangat, itu semua masing-masing akan ada masa dia. Pasal ramai pelakon yang sebelum diorang naik, diorang akan macam, ui, aku dah lama ni tak naik-naik juga. Batch-batch aku semua dah naik, semua dah famous. Diorang dapat satu drama atau satu filem yang bagus, terus diorang naik lepas daripada tu. So benda ni adalah bukan time kita shooting kita kena buat banyak menunggu. In fact, dalam career kita sendiri kita kena tunggu kat. Bersabarlah. Kena banyak bersabar. Cerita tentang ramai pelakon yang macam tunggu queue lah, orang cakap kan. Nak ada masa, tiba-tiba orang nak kenal dan sebagainya. Kalau tak silap saya, mungkin 2-3 tahun lepas ada satu tempoh di mana peminat tergila-gilakan pelakon-pelakon lelaki yang berwajah kacukan macam you, wajah-wajah Pan Asian. Tapi sekarang ini mungkin orang lebih suka macam betul-betul truly muka todak dan handsome. Apa komen Joe saya organ sendiri? Bila ada masa yang sesuai, benda tu akan berlaku. Benda ni kita tak boleh nak paksa macam, oi, aku muka kacukan lagi handsome kot. Tak, benda ni bukan isu handsome tak handsome. Of course lah, dia akan jadi satu advantage. Tapi talented ataupun cerita yang bagus, bagus, yang akan bawa pelakon tu keluar. Sebab saya sejenis pelakon yang percaya dengan skrip yang kuat. Skrip yang kuat akan memudahkan pelakon tu untuk jayakan watak tu. Tapi berwajah Pan Asian ni, you tak rasa ke macam ada satu kelebihan sebenarnya? Sebab tak ramai orang ada wajah macam ni? Tak sebenarnya. Yang mainkan peranan bagi saya satu cerita yang bagus. Cerita yang bagus yang akan buat pelakon tu nampak lagi stand out.